menjebak posisi offset kesebelasan Ostrada Puri. Hampir-hampir saja saudara-saudara tidak terkawal bebas tadi nampaknya seorang pemain dari kesebelasan Ostrada Puri. Kita nantikan nomor punggung 7, Kodi, umpan bola ke sayap kanan, arahkan bola sejenak melewati dua pemain, Mili Sarmili. Jelas tadi handsball nampaknya dilakukan nomor punggung 7, Madi Tommy. Nampaknya kita nantikan kali ini satu peluang dari durasi sempit kesebelasan Ostrada Puri melalui satu kolaborasi tendangan bebas. Kembali satu peluang emas diperoleh oleh kesebelasan Ostrada Puri. Kita nantikan saudara-saudara penonton kali ini kesempatan untuk Ostrada Puri. 1, 2, 3 pagar betis dibangun oleh kesebelasan Porsekem A. Nampaknya bersiap-siap dengan gaya tulak pinggang. Seorang pemain Ostrada Puri mengambil ancang-ancang. Andrian M nomor punggung 9 mencoba menipu gerak pagar betis. Lakukan sudah dengan kaki kanan. Satu olah bola Dahlan Iskandar, pemain penjaga gawang yang tampil nyentrik pada sore hari ini, membaca si kulit bundar yang diarahkan oleh Adam nomor punggung 8. Haji Semi pasir bola umpan datar, Guyu lakukan bola dari kaki ke kaki. Dadan Bona cukup bagus, kurang sempurna penguasaan bola yang dilakukan Madi Tommy. Lakukan pitch control yang kurang sempurna tadi, hampir saja tercuri oleh kesebelasan Ostrada Puri. Satu headingan masih terlalu tinggi nampaknya tadi yang dilakukan nomor punggung 7, Khodir. Nampaknya tadi dinyatakan pelanggaran kali ini oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Saudara-saudara, kita nantikan kali ini letakkan bola. Lakukan sudah Mas Ali, tinggi datangnya bola. Andrian Emma motong si kulit bundar. Nomor punggung 2, Asad menjemput si kulit bundar. Meliuk dua pemain mengawal pergerakan Asad. Satu sikutan tadi dilakukan Mili Sarmili. Saudara-saudara, kita nantikan saja. Masih satu tendangan bebas dilakukan datar kali ini yang dituju nomor punggung 6. Nomor punggung 6, Abu. Apik kiri dari kesebelasan Ostrada Puri. Dimenangkan oleh Andri Erangkuti. Haji Seni cocor bola Buyu. Mencoba lakukan gerak tipu sejenak Saiful. Dikawal cukup ketat oleh Andrian. Kita nantikan Haji Seni. Umpan bebas. Tampaknya terlalu jauh tadi mengarahkan Madi Tommy. Kembali cocor bola ke belakang. Dadan Bonang. Kita nantikan Bonang melihat dua pemain. Terlalu keras Tommy. Lagi-lagi gagal dalam menguasai si kulit bundar. Lawan dilakukan oleh sektor pertahanan kesebelasan Ostrada Puri yang mencoba mendilai permainan kesebelasan Porsekem A. Kali ini satu serangan balik dilakukan lewat sektor sayap kanan. Asan satu perebutan di sana. Dua pemain mengapit pergerakan Asan. Saudara-saudara, wasit terjadi pergantian pemain dari kesebelasan Ostrada Puri. Ditarik keluar Larso nomor punggung 13 masuk ke dalam pangan nomor punggung 14. Satu pergantian di babak kedua nampaknya dilakukan oleh Ostrada Puri. Larso ditarik keluar nomor punggung 13 masuk nomor punggung 14 pangan. Kita nantikan kali ini kembali mencoba manajer pelatih dari Ostrada Puri untuk mempertahankan kemenangan 1-0 atas Porsekem A. Kita nantikan strategi nampaknya dibangun oleh kedua kesebelasan. Lakukan lemparan ke dalam nomor punggung 7 yang dituju ataukah nomor punggung 17 tadi Kodin. Nampaknya kurang sempurna tadi umpan yang dilakukan oleh Rivo. Didiamkan saja oleh sektor pertahanan kesebelasan Porsekem A. Lemparan dalam saudara-saudara, kita nantikan saja. 27 menit sudah berlangsung pertandingan pada sore hari ini. Lakukan perebutan di sana, cocok dengan kaki kanan nomor 7 Rico dan mencoba Marwan Gaite tutup ruang. Masih perebutan pemain yang baru saja atau tadi nomor punggung 2 terlalu lama tadi atau membentur pertahanan kesebelasan Porsekem A. Kita nantikan scoring board nyata kali ini. Masih skor terpampang 0-1 Porsekem A tertinggal atas Ostrada Puri. Untuk melengkapi menit-menit terakhir babak kedua, akal dorong akan saya serahkan ke rekan siar saya Bung Ali Setiawan. Ya, saudara-saudara sekalian, tentunya terima kasih Bung Anton Gadel yang telah merilai jarak pertandingan di babak kedua di mana kedudukan masih tetap keadaan 1-0 untuk kesebelasan Ostrada Puri. Tentunya pelanggaran dilakukan pemain-pemain dari kesebelasan
Orcekep kah ataukah kesebelasan Australia Puri di sektor sebelah kanan dari penjaga gawang Nahwan tadi. Tentunya satu dorongan dilakukan pemain-pemain Orcekep sehingga wasit menunjuk pelanggaran di sektor sebelah kanan. Kita nantikan saudara-saudara sekalian, dengan bebas dilakukan pemain-pemain kesebelasan Australia Puri melalui titik tendangan bebas di sudut-sudut sebelah kanan dari penjaga gawang Dahlan. Mampukah tentunya kesebelasan Australia Puri tambah unik golnya di babak kedua? Kita lakukan cukup berbahaya. Di sana tentunya ada Salim Babek tidak dapat mendapatkan umpan yang begitu baik dilakukan pemain Australia Puri di sektor sudut sempit. Kita nantikan pertekan serangan lakukan Buyung, masih Buyung kuasai bola sektor kanan, masuk sampai tadi tujuh ada di sana. Adi tentunya tidak dapat menggelam di kulit pundar. Tentunya batang gagal serangan dibangun pemain-pemain kesebelasan Persekem sehingga tentunya menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Australia Puri. M. Sukran sudah letakkan si kulit bundar, lakukan saja sudah Andrian, berikan saja ke depan, pacunya kepada rekan di sana ada Puyuk, kita Salim Babek, berikan saja kepada Salim ataukah di sana Asan, lakukan saja sudah umpan daerah cukup baik di sana ada nomor 17, kita nantikan tendang di belakang tuh. Menipis-nipis saja tadi tendangan dari rival tadi di sektor sebelah kiri dari penjaga gawang Dahlan, tentunya akan menghasilkan tendangan gawang. Kita nantikan Miri Sarmiri sudah lakukan pada Ibnu di sana ataukah Bonang, lanjutkan saja Bonang masih di daerah permainan sendiri, berikan saja ke belakang Etan atau Mekah. Miri Sarmiri lakukan saja nomor punggung 14 yaitu Handan, lakukan saja sudah disaipul di sana, membentur salah satu pemain-pemain kesebelasan dari Persekem. Andrian umpan daerah, maksudnya umpan terobosan yang cukup baik dilakukan Ripo tadi, lakukan saja sudah pemain Persekem, lakukan saja sudah Harinam, lakukan saja sudah kepada Andilang Kuti kapten kesebelasan, berikan saja kenalnya pada Hasan, pemain yang cukup sangat berbahaya, lagi saja ke belakang cukup baik, lakukan saja sudah Hasan cukup baik tenang dilakukan pemain-pemain kesebelasan Andilang Kuti ataukah di sana Hasan terpaksa dijatuhkan gerakannya, pemainnya cukup sangat berbahaya ini dari kesebelasan Australia Puri nomor punggung 2 yang sudah mengoleksi 1 gol di, tentunya di babak pertama. Kita nantikan saudara-saudara sekalian, tendangan bebas dilakukan pemain-pemain Australia Puri nomor punggung 17 Rico yang akan melakukan tendangan bebas 3-4 pemain. Lakukan saja sudah, kini anulir oleh wasit. Lagi-lagi wasit menghadiahkan kartu kuning kepada nomor punggung 17 Ripo. Tentunya melalui tendangan bebas, tentunya ada Kodir yang akan menggantikan tendangan bebas. Kita nantikan Kodir ambil ancang, lakukan saja umpan daerah cukup berbahaya. Di sana tuh kepala akan tetapi saudara-saudara sekalian, offset nomor punggung hasilkan tendangan bebas beralih, berikan saja kepada Saiful Dizona ataukah Andri, satu saja pemain-pemain kesebelasan Australia Puri Dano, lakukan saja sudah menghasilkan tendangan ke dalam untuk kesebelasan Australia Puri Bonang, lakukan saja sudah kepada Buyuk, tarik saja kepada Bonang, terjadi perebutan kulit bundar di sektor tengah. Saudara-saudara sekalian, Buyuk ada Bonang kembali umpan menggayap ke sayap kanan. Di sana ada Petai nomor 33, kita nantikan Petai gerak itu, lakukan saja Petai umpan terobosan, maksudnya akan tetapi Beswa tidak akurat, Petai tadi dapat dicuri, ada nomor punggung Adam, kita nantikan kerjasama cukup baik Asan di sektor sebelah kanan sudah berada dalam posisi option. Saudara-saudara, tentunya menghasilkan tendangan gawang, tendangan bebas lakukan Nur Alim kepada di sana Saiful yang dituju, cukup berbahaya saudara-saudara sekalian, bukan satu pelanggaran Saiful tadi dihadang salah satu pemain kesebelasan. Tentunya M. Sultan menenangkan pemain nomor punggung 10, pemain yang cukup sangat berbahaya dari sebelasan Persekem yang sudah banyak sekali mengoleksi golnya. Lakukan saja sudah dapat keluar dari tarangnya, membentuk, menyemut, sekulit bundar di udara. Lakukan saja sudah Abu, berikan saja kepada rekannya Adam. Di sana terjadi perebutan sekulit bundar di sektor tengah kesebelasan Persekem. Kita nantikan Bonang, ada Hasan di sana. Kita nantikan Ripo, Ripo kuasai bola di kesebelasan Persekem. Lakukan saja Nur Alim, menyemut sekulit bundar Abu, berikan saja masih Abu kuasai bola di sektor sebelah kanan.
umpan membentur tentunya Betai. Betai lakukan saja kurang satu pelanggaran, lakukan saja sudah Betai, lakukan saja sudah Haji Seni, berikan saja kepada Nur Ali, pendek saja datanya kepada Ponang, kita nantikan umpan Wantu, lakukan saja kepada Buyung, terlalu lama tadi Buyung mengelekit di kulit pudar, kita nantikan Betai, Betai lakukan saja bau jauh menjambung jauh. Sektor tengah lagi-lagi Andrian. Oh, wasit yang membuka sore hari ini melihat peluit panjangnya tentunya berarti tentunya pertandingan hari. Kedudukan di koridor sana tidak berubah, tentunya bergerak ke 1-0 untuk kesebelasan Ultra Puri, di mana Ultra Puri tentunya mendapat satu tiket kemaju ke grand final. Saudara sekalian, tentunya dari studio tempat kami menyiarkan dan kami bertugas, tentunya saya Ali Setiawan dan juga Bung Marco, dan juga ada tentunya ada di sana ada ya buat sama tentunya buat ada juga di sana tentunya Bang Andi dan juga ya saudara sekalian, kita serahkan saja kepada Bung Marco. Bung Marco. Oke, selesai menonton. Tentunya kita lihat di akhir pertandingan babak kedua, kesebelasan Australia Puri unggul 1-0 terhadap Persik.